Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Tun M. Nafi simpan wang di luar negara. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan dakwaan bahawa beliau menyimpan sejumlah wang yang besar di luar negara. Menurutnya, tiada bukti yang berjaya ditunjukkan bahawa beliau mempunyai kekayaan dan perbuatan seperti yang didakwa tersebut. Katanya, tetapi itu tidak bermaksud bahawa tidak benar yang saya tidak mempunyai kekayaan ini. Cuma, saya dikatakan pandai menyembunyikan kekayaan saya. Sepanjang kerjaya saya menolak rasuah. Saya melakukan yang terbaik untuk menunjukkan bahawa saya tidak terlibat dengan rasuah. Saya tidak menjalani kehidupan yang mewah. Ya, saya membina dua rumah tetapi ia dibina dengan pinjaman kerajaan yang saya berhak dan melalui pinjaman dari bank. Ini tidak mahal dan saya dapat membayar pinjaman dengan gaji dan allowance saya, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya pada Selasa. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir berkata gaji yang diterimanya lebih daripada mencukupi untuk menyara diri dan keluarga kerana kerajaan telah menyediakan rumah, membayar bil elektrik dan air, selain turut menyediakan beberapa kenderaan bermotor, bahkan kapal terbang untuk kegunaannya. Tambahnya, allowance berbayar untuk bergerak ke seluruh negara dengan tujuan pekerjaan bahkan ketika bercuti di luar negara juga diterima dan yang hanya perlu dibayar ialah makanannya dan keluarga serta pakaian. Katanya lagi, saya tidak meminta beasiswa untuk anak-anak saya. Saya mampu membayar pendidikan mereka. Sebagai Perdana Menteri, saya memperoleh lebih daripada 10 kali ganda pendapatan yang saya perolehi sebagai pengamal perubatan swasta, katanya. Tambahnya lagi, saya tidak membeli saham kecuali 200 saham British American Tobacco yang saya beli sebelum saya menjadi ahli parlimen. Satu-satunya saham yang saya beli setelah menyertai kerajaan adalah saham permodalan nasional dan dana rasmi yang lain, ujarnya lagi. Selain itu, jelas beliau, sebagai bekas Presiden UMNO, beliau sering ditawarkan sumbangan. Namun semuanya diberikan kepada parti, malahan semua kempen untuk pilihan raya dibayar sendiri kerana pembayaran untuk pekerja parti adalah kecil dan berpatutan. Semasa menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir berkata beliau tidak menganggap hadiah yang diterimanya sebagai barangan pribadi, malahan ia sebagai hadiah kepada pejabat Perdana Menteri. Oleh itu, saya mendaftarkannya sebagai hak milik kerajaan, terutamanya kenderaan bermotor. Semua hadiah ini ada di galeria di Langkawi dan dia di kediaman lama saya rasmi di Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Semua perkara ini saya lakukan dan lebih banyak lagi untuk mengelakkan saya dituduh melakukan rasuah. Tetapi masih saya dituduh sebagai rasuah. Penolakan untuk mengakui bahawa saya tidak korup mempengaruhi usaha saya membersihkan negara daripada rasuah. Ketika saya cuba berkempen menentang rasuah oleh orang menjadi sinis. Mereka tidak boleh percaya bahawa saya ikhlas kerana nampaknya saya sendiri sangat korup, katanya. Tambah beliau, kempen anti rasuah sangat penting kerana rasuah memberikan kesan negatif seperti mampu merosakkan sesebuah negara dan menyebabkan negara menjadi lebih miskin. Jelas Dr. Mahathir, kesan lain adalah rakyat menjadi menderita apabila berurusan dengan pemerintah yang melakukan rasuah dan pelaburan akan merosot serta peluang pekerjaan tidak akan memenuhi permintaan rakyat yang menganggur. Katanya lagi, saya rasa penting untuk memilih kerajaan yang tidak korup. Umumnya, rakyat tidak mempercayai ahli politik kerana mereka semua melakukan rasuah. Sekiranya rakyat tidak memilih dalam pilihan raya, ahli politik yang korup akan menang kerana mereka akan menyuap penyokong mereka untuk memilih mereka. Maka kerajaan Malaysia akan terus dipimpin oleh ahli politik yang korup, ujarnya lagi dalam kenyataan itu. Sekian berita, salam sejahtera, kita jumpa lagi, bye-bye.